Riuh keluarga Malaysia yang memulakan kembara di Arena Warna Air Hitam Johor bermula semalam hingga esok bakal dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Nur Ashikin Harun di lokasi penganjuran. Teruskan, Ashikin. Terima kasih. Saya kini berada di Arena Warna Air Hitam Johor bagi meninjau persiapan sempena majlis perasmian program Riuh Act bersama Unify yang dijangka akan dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa. Baik, bagi mengetahui dengan lebih mengenai persiapan bagi majlis perasmian pada malam ini, bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Riuh sendiri, iaitu Marissa Wembeck. Baik, Puan. Boleh kongsikan mengenai persiapan untuk majlis perasmian pada malam ini? Okey, terima kasih Puan. So pada malam ini kita akan adakan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia YB Tan Sri. Dengan ini kami juga akan kami juga akan ada tetamu VIP dari pihak penaja utama iaitu TM dan juga beberapa lagi orang kenamaan yang akan turut memeriahkan majlis kerasmian pada hari ini. Bagaimana pihak MyCV melihat kembara Rio ini dapat mengangkat semula industri kreatif? Okey. Disebabkan pandemik pada pandemik COVID, kami industri kreatif ni amatlah terjejas dengan teruk sekali, dan dengan mengadakan kembara Riuh ini, kami berharap dapat memartabatkan lagi industri kreatif negara dengan menggabungkan elemen-elemen acara Riuh ini seperti kedai-kedai dari usahawan kreatif, kita adakan persembahan dari artis-artis kreatif, kita juga adakan workshop daripada kreatif facilitators. So dengan mengumpulkan kesemua pemain industri kreatif ini, kami amat berharap dapat mendekatkan lagi industri kreatif ini kepada komuniti setempat. Bagaimana Puan melihat, mungkin Puan boleh kongsikanlah ada berapa banyak gerai-gerai dan juga produk-produk industri kreatif yang boleh diangkat dari Riuh Act bersama Unify di lokasi di Johor ini? Okey, untuk acara edisi Riuh Act dekat Johor ni, kami ada sekurang-kurangnya 30 usahawan kreatif yang terutamanya daripada Johor sendiri dan ada segelintir daripada Kuala Lumpur. Kami juga ada dalam kira-kira 20 gerai makanan dan minuman yang mengetengahkan makanan tradisi Johor. Selain itu, kami juga adakan banyak persembahan sepanjang 3 hari ini. Semalam kami adakan persembahan dari kumpulan Search. Setelah sekian lama mereka mempersembahkan secara sebuah band, dan selain itu kami juga ada banyak lagi persembahan daripada band-band dari Johor serta Kuala Lumpur. Boleh Puan kongsikan di mana lagi lokasi selepas ni dan fokus demografik untuk lokasi selepas ni? Okey, lokasi seterusnya adalah rahsia. Tapi kami akan adakan Riuh di seluruh negara. Kami akan adakan 14 edisi di 14 lokasi dan dijangka akan kembara Riuh ni akan berakhir pada hujung tahun ini. Baik, terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Baik, sekian dahulu perkongsian dari Arena Warna Air Hitam Johor. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Ashikin.